Sebelum video mulai, jangan lupa subscribe dan like. Tutorial kali ini kita akan membuat desain seperti ini. Buka aplikasi PixLab. Oke, langsung kita mulai editing. Lalu hapus teks yang sudah ada. Jika sudah dihapus teksnya, lanjut. Klik simbol tambah untuk menambahkan shapes. Lalu klik shapes. Kita atur radiusnya, menyesuaikan saja. Jika sudah, klik checklist. Kita atur posisinya agar pas di tengah. Selanjutnya, copy shapes tersebut menjadi dua. Klik simbol clear, lalu beri warna sesukamu. Jika sudah, kita atur kembali posisinya agar sama. Salin lagi shapes-nya agar menjadi dua warna. Lalu ubah warnanya menjadi merah. Klik simbol crop lalu potong menyesuaikan. Atur kembali posisinya agar sama. Kita klik simbol tambah lagi untuk menambah shapes-nya. Lalu masukkan mentahan yang sudah disediakan di deskripsi. Atur ukurannya untuk menyesuaikan shapes-nya. Lalu klik simbol tambah lagi untuk menambah teks. Edit dan masukkan nama sekolah kalian atau tongkrongan kalian. Lalu ubah fontnya, yang nggak punya fontnya bisa download di devfont.com. Ini nama fontnya. Lalu checklist jika sudah. Atur warnanya sesuka kalian. Lalu jika sudah, atur kembali ukurannya menyesuaikan shapes-nya.
Biar gak ribet, kita copy aja font yang tadi untuk menambah font lagi. Masukkan nama sekolah kalian. Maaf jika di sini salah penulisan. Kecilkan ukuran dan sesuaikan. Lalu salin lagi untuk menambahkan font lagi. Atur posisinya. Lalu klik yang diberi tanda panah. Lalu klik simbol save. Formatnya PNG dan dimensionsnya otra agar tidak blur. Terima kasih yang mau order desain bisa ke WA di deskripsi. Yang mau request silakan komen.